Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Tetap semangat ya. Anak-anak sudah mengerjakan PAS tema 2 khususnya pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP? Sudah? Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak akan mengerjakan kembali yaitu PAS tema 2 pada muatan pembelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Anak-anak pasti sudah siap ya. Nah, untuk mengawalinya mari kita buka dengan membaca basmalah. Sikap berdoa. Before we start our activity today, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam mengerjakan PAS hari ini. Amin. Nah, anak-anakku, pasti anak-anak sudah belajar tentang tema 2 ini ya, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, bunda ingatkan untuk materi IPA kita akan mengerjakan yaitu seputar organ pernafasan pada manusia dan hewan. Untuk IPS yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan untuk SPDP yaitu tentang tangga nada, gerakan tarian, dan karya seni Nusantara. Anak-anak pasti sudah belajar ya. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan PAS di e-learning yaitu sebanyak 35 soal. Kerjakan dengan teliti ya dan tidak perlu tergesa-gesa. Pahami soalnya dengan baik agar mendapatkan jawaban yang tepat. Oke? Baik anak-anakku semua, sebelum anak-anak mengerjakan PAS ini, Bunda akan cek semangat anak-anak dulu. Marilah tepuk bersama Bunda. Bunda memiliki tepuk yang namanya tepuk PAS. Bunda ingin melihat semangat anak-anak dalam mengerjakan PAS. Anak-anak sudah siap? Tirukan Bunda ya. Oke, Bunda hitung. 1, 2, 3. Tepuk PAS. Awali dengan doa. Kemudian berusaha. Selanjutnya tawakal pada Allah. Oke anak-anakku, Bunda yakin anak-anak sudah belajar dengan giat. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan PAS dengan baik. Kemudian untuk hasilnya silakan anak-anak serahkan semuanya kepada Allah. Oke? Nah anak-anak, setelah anak-anak menyelesaikan PAS hari ini, jangan lupa akhiri dengan mengucap hamdalah ya. Oke? Setelah itu anak-anak silakan untuk menyaksikan video wawasan yang ada di e-learning. Dan tetap ingat pesan Bunda, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Dan tetap semangat, karena di teladan semua anak itu hebat.